Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Karmin Peta dan kita kali ini akan merubah tutupan kloset atau duduk manual ini. Kita akan mengganti menjadi yang cebok manual ini menjadi tutupan kloset yang bisa cebok otomatis. Ya, jadi kita akan mengganti seperti itu. Oke, dan ini dia, kita sudah persiapkan beberapa bidet seat ya, bidet seat tipenya ini. Mereknya Kohler dari Wisma Sehati ataupun Anda juga bisa cari di Galeria. Ya, ini dia yang kita persiapkan dan ini yang akan kita ganti tutupan klosetnya. Kita akan melepas dulu tutupan klosetnya yang lama untuk mengganti yang baru. Lalu di sini kita pasang dudukan atau baut-baut yang baru menyesuaikan dengan bentuk kloset yang kita punya. Di sini ada beberapa tipe, jadi ya yang kita pakai yang cocok dengan yang kita punya. Ya, di sini mungkin ada kesulitan karena mungkin dratnya dol atau apa seperti ini, kita ada sedikit kesulitan, namun semua tetap masih bisa terkendali. Oke, selanjutnya ini sudah kenceng dudukannya. Nah, setelah itu kita masukin hidden setnya hingga kita tekan dari sebelah kanan gini, masuk mas dulu. Udah masuk ya, selanjutnya kita install selangnya, selang yang untuk air masuk untuk ceboknya nanti. Ini kita ambil dari sini ya, kita pasang dari samping sini. Nah, itu dekat dengan tuas ya posisinya. Itu tuasnya ada dua warna, yaitu dua kecepatan, yang kenceng banget sama yang kencengnya standar gitu ya. Jadi kalau yang kenceng banget itunya lebih kecil lubangannya, lebih sedikit. Yang kencang banyak atau dirata lubangannya lebih banyak itu. Ya, kita pasang ini, kita sambung ke arah air yang nanti, yang tadinya untuk flashing belakang ya, flashing belakang kita bagi dua, jadi ada bawaan juga T. Nah, ini air dari sini, ini bawaannya T, kita untuk flushing dari belakang dan juga untuk ceboknya. Nah, ini T bawaan, selang baru juga bawaan, satu box dengan paket bidet set yang baru, dan ini tetap bisa kita pakai. Nah, untuk set washernya tetap ada ya, seperti ini kondisinya ketika udah dipasang ya teman-teman. Itu tuasnya dari samping kita set-set gitu, nanti keluar dari bawah situ ada maju seperti itu, lalu nyembur dan kita bisa cebok di situ ya. Nah, itu dia. Kurang jelas, kurang jelas ya. Nanti habis ini kita akan coba praktekkan biar keluar air ya, gitu ya. Oke, kita lanjut ke praktek keluar air. Ya, ini dia. Ya, keluar air. Ya, keluar air. Oke, teman-teman, sekarang kalian bisa cebok otomatis. Yang tadi yang masih kloset duduk manual bisa ganti model ini biar ceboknya otomatis. Oke, gitu dulu. Thank you.